Pemerintah Kabupaten Sinjai menyepakati kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Senin kemarin. Kerjasama itu diteken langsung Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa bersama Rektor UIN Alauddin Makassar yang diwakili Pembantu Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Kamaluddin Abu Nawas di Ruang Rapat Senat UIN Alauddin Makassar. Dalam teken MOU ini, Bupati Sinjai turut didampingi Sekretaris Daerah Sinjai, Kepala Kantor Kemenang Sinjai, Kabak Kesra Setdakap Sinjai, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakap. Kerjasama ini mencakup pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa menyambut baik kerjasama ini lantaran dinilai sejalan dengan visi Pemkab Sinjai dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati berharap kerjasama ini dapat membantu dan mempermudah putra-putri Sinjai yang ingin melanjutkan atau menempuh pendidikan strata 1 dan seterusnya, termasuk kesempatan untuk mendapatkan beasiswa khususnya pada program keagamaan Pemkab. Perlu diketahui bahwa salah satu program bidang keagamaan yang saat ini telah digalakkan Pemkab Sinjai yakni program penghafal Al-Quran, di mana program ini melahirkan puluhan penghafal Al-Quran setiap tahunnya dengan bekerja sama pondok pesantren yang ada di Sinjai. Selain Bupati Sinjai, penandatanganan kerjasama ini juga dilakukan Pemkab Bantaeng yang diteken Bupati Bantaeng Ilham Syah Asikin. Alam Sabatiar, Sinjai TV.